Já viu rico namorar pobre? Today's video, aku bakalan jelasin lebih jelas lagi, jelas dan lebih jelas lagi tentang gimana kuliah di Toronto. Karena akhir-akhir ini udah banyak banget nerima questions dari beberapa dari kalian dari YouTube. Tapi rata-rata pertanyaannya itu kurang lebih sama satu sama yang lain. Jadi aku mending jawab sekali-sekali aja. Dan sore aku nggak jawab DM kalian di Instagram karena ada waktu juga limited banget. Jadi aku setiap kalian ada pertanyaan aku bakal screenshot dan aku bakalan simpen dan bakalan aku bahas sekarang. Jadi mending aku jawab di video ini biar semuanya bisa nonton, semuanya bisa ngerti. Aku juga ngerti buat kalian yang pengen kuliah di sini pasti perlu banyak research. So you guys pengen tahu jawabannya? Keep on watching. Hai Kak Yoni, aku mau nanya soal kuliah di luar negeri nih Kak. Sebelumnya maaf kalau bikin Kakak gak nyaman. It's fine. Aku yang minta kalian nanya, jadi gak mungkin gak nyaman. Jadi gini, Kakak minta izin ke waktu buat study abroad itu gimana? Aku bingungnya di sana Kak. By the way, aku masih SMA kelas. By the way, aku masih cewek. By the way, aku cewek masih kelas 10 SMA. Pernah sekali aku nyinggung soal kuliah di luar, orang tua aku langsung ngerespon kayak emang bisa survive di negeri sendiri, di negeri orang sendiri. Semacam itu, hehe. Semoga Kakak mau share juga ya, thank you. Dari Taisma Baik. Hai Taisma Baik. Sebelum kalian yakinin orang tua kalau kalian mau kuliah di luar negeri, kalian harus yakinin diri sendiri dulu apa kuat tinggal di negara orang lain, mulai dari scratch, mulai dari awal. Kamu mulai sendiri, kamu gak ada yang tahu background kamu apa, gak ada keluarga, gak ada siapa-siapa, kamu mulai semuanya sendiri. Jadi buat yakinin diri sendiri itu, kamu harus tahu di sini cuacanya gimana, satu. Karena kalau kamu gak kuat dingin, kamu gak bakalan bisa tinggal di Kanada. Dan aku juga gak tahu aku bakalan kuat dingin atau enggak. Aku kadang kedinginan, kadang kepanasan, di Bali kepanasan, tapi tetap survive di kedinginan, tetap survive. Jadi itu basically kayak personal aja. Kalau kamu emang seneng yang daerah yang dingin banget, nggak apa-apa di Kanada. Tapi kalau kalian mau ke tempat yang nggak jauh beda sama di Bali, masih bisa ke Aussie gitu kan. Jadi yakinin diri sendiri dulu, banyak-banyak research, banyak-banyak nonton YouTube yang video kayak gini. Karena kalau kalian lihat teman kalian atau orang-orang lain yang kuliah di luar negeri, semua bakalan ngepost, rata-rata semua bakalan ngepost hal-hal menyenangkan aja di Instagram, di YouTube, di mana-mana. Mereka nggak bakal nunjukin gimana strugglingnya mereka di sini, karena aku tahu itu kayak gimana. Jadi sebelum kalian yakinin orang tua, kalian yakinin dulu diri sendiri apa benar-benar sanggup. Terus cara meyakinin orang tua adalah dengan serius dengan sekolah kamu yang sekarang, apalagi kamu masih kelas 10 kan. Jadi karena kalian masih kelas 10, aku tahu kelas 1 SMA itu masih baru-baru lulus SMP. Iyalah, kayak masih baru lulus SMP, kayak masih kayak masih teenager gimana sih? Kayak kalian udah dikasih kebebasan, tapi kalian belum dikasih begitu banyak tanggung jawab. Jadi kalian kayak masih ada bagian nyoba-nyobanya. Jadi pakai kesempatan itu untuk nyoba-nyoba yang beneran bagus. Kayak nyoba hobi ini, hobi itu. Aku dulu banyak banget nyoba hobi. Dari aku nyoba fotografi, aku nyoba sampai DJ, aku coba. Tapi ternyata aku gak begitu suka sekarang. Tapi aku sekarang suka fotografi, terus coba ini, coba itu, coba semuanya. Jadi pas kalian lulus atau pas kalian udah umur berapa itu, kalian tahu passion kalian di mana. Kalau kalian nggak pernah nyoba, kalian nggak bakalan tahu senengnya di mana. Orang tua juga pasti tahu anaknya kayak gimana gitu kan. Jadi kalau dilihat kalian serius, ya mereka pasti bakalan yakin kalau kalian bisa survive. Tapi di sini aku ngelakuin sendiri. Aku dari Senin sampai Jumat aku kerja dari jam 9 sampai jam 5.
Terus aku dari Sabtu sama Minggu aku kerja dari jam 11 pagi sampai jam 9 malam. Terus aku sampai rumah harus masak dulu karena aku nggak mau makan yang aneh-aneh besoknya untuk di kantor. Terus juga berangkat kemana-mana ngurusin surat-surat bank, ngurusin pajak, itu aku ngurusin semua sendiri. Apakah 2 tahun lalu pas aku di Bali aku tahu aku bakalan bisa ngelakuin di sini, aku nggak tahu. Jadi kalian nggak bakalan tahu limit kalian berapa kalau kalian nggak pernah nyoba. Jadi ya. Mayani, saya mau tanya, Mbak berangkat ke Kanada mengurus sendiri atau by agent? Kebetulan saya pengen cari kerja di Kanada, kira-kira gimana ya? Jadi aku dulu di, aku udah pernah bilang di videoku sebelumnya, aku dulu pakai Sun Education, semuanya pakai Sun dari aku IELTS sampai aku berangkat ke sini sampai tempat tinggal juga Sun Education yang ngurusin. Jadi ya, yeah, just go. Jadi kalau kalian di Bali, kalian tinggal cari yang di, aku lupa alamatnya, tapi yang di Sudirman, yang dekatnya Tragia yang bangkrut itu, ya di sekitar sana. Kak, mau nanya dong dulu, kakak pakai agen Sun Education itu total habisnya berapa duitnya? Jadi aku di Sun Education dulu gratis. Gratis, tis, nggak bayar sepeser pun kayaknya. Kayaknya nggak ada deh, karena kalau ada pasti aku ingat. Ya, yeah, jadi aku literally aku bayar sekolah itu langsung straight ke website ke kayak rekening website yang ada di Humber College yang ada di sekolah aku. Jadi aku nggak bayar through Sun-nya. Jadi aku bayar langsung ke website-nya. Dan visa juga mereka yang ngurusin, aku langsung bayar beberapa yang terbentang di sana, aku bayar di sana. Terus mungkin fee-nya kayak ada beberapa ratus ribu, cuma nggak sampai aku bayar 5 juta, 10 juta, aku nggak nyampe. Dan yang aku bayar ke sana cuma less IELTS, which is less, itu bukan bayar agensi. So yeah, it's free. Terus kakak kuliah di mana dan GPA kakak berapa? Aku kuliah di Humber College, jurusan Public Relations, dan aku bakal lulus bulan depan, yay! GPA kakak berapa? Just so you know, kalau kalian ntar kuliah ke luar negeri, aku nggak tahu kenapa di Indo mungkin familiar nanya IPK berapa, IPK berapa, IPK berapa. Tapi kalau kalian kuliah ke luar negeri, kalian nggak pantas nanya GPA. Karena itu rahasia diri sendiri, nilai itu urusan pribadi. Janganlah nanya GPA kalian berapa. Banyak nggak sih orang Indonesia yang kerja di sana? Dan ada nggak ya yang kerja sebagai engineer? Orang Indonesia di sini nggak begitu banyak. Aku nggak begitu tahu karena orang Indo mukanya beda-beda. Maksudnya kayak ada yang mukanya kayak aku, ada yang Chinese Indo, ada yang dari Papua. Jadi susah taunya kalau mereka beneran orang Indo. Ya mungkin banyak, tapi aku nggak begitu tahu. So di kelas juga aku semuanya Canadian, nggak ada orang Indo, nggak ada orang manapun. Semua lahir di Kanada, cuma aku sendiri yang orang baru. Ya dan ada nggak ya yang kerja sebagai engineer? Mungkin ada, cuma aku nggak tahu. Interview visa ditanya apa aja? Aku nggak begitu ingat kalau aku ada interview untuk visa. Karena yang aku tahu aku ada interview untuk masuk ke college-nya ini. Aku ingat aku ada Skype interview. Tapi untuk visa aku sama sekali rasanya nggak ada interview. Jadi aku apply, aku kasih semua dokumennya ke Sun. Lalu Sun mengirim dokumennya kayak ke Jakarta deh. Beberapa lama kemudian aku ingat banget aku apply 18 Juli itu hari ulang tahunku karena aku katanya harus nunggu sampai umur 18. Karena kalian bisa berangkat umur 17, cuma suratnya bakal lebih ribet lagi karena itu masih di bawah umur. Jadi aku nunggu sampai aku ulang tahun dulu baru aku apply visa. Dan ya 18 Juli aku apply visa, terus aku ingat aku nerima visanya itu di approve pas aku lagi di rumah temanku, sahabatku yang lagi ulang tahun 5 hari setelahku. Jadi aku literally cuma nunggu 5 hari untuk dapat approve visa. Aku kira aku bakalan dikasih email dan untuk interviewnya kapan, tapi itu benar-benar di approve. Jadi ya, jadi kayak benar-benar lancar banget.